as here the Jesus letters from Nazareth. Surat kepada Bunda Maria saat kematian Santo Yosef. Ibuku terkasih, damai Tuhan selalu besertamu. Kita telah bersama-sama merasakan sedih karena kematian Bapak Yosef. Dia adalah figur ayah yang baik bagiku. Aku yakin bahwa inilah saat tersulit bagimu, kehilangan dia, seperti juga yang aku rasakan. Dia adalah ayah terbaik yang diharapkan oleh setiap anak. Dia selalu ada bersama aku, mengajarkan segala hal kepadaku, menolong aku menjadi seorang manusia seperti aku sekarang ini. Dia menyadarkan aku akan nilai penting suatu pekerjaan, pun bila pekerjaan yang akan segera kumulai berbeda dari yang dia lakukan. Tetapi dengan latar belakang sebagai tukang kayu, maka aku akan berbicara tentang membangun kerajaan Allah dan menggunakan gambaran-gambaran dalam kisah hidupku selanjutnya. Dikenal sebagai seorang anak laki-laki dari Yosef, seorang tukang kayu, akan selalu menjadi suatu kebanggaan bagiku. Tentu saja, aku tahu ibu merasa kehilangan lebih daripada yang aku rasakan. Sesungguhnya, aku menginginkan agar dia hidup lebih lama bersama kita dan menyaksikan aku mencapai kedewasaan yang penuh sebagai seorang anak. Kita tidak pernah membayangkan bahwa peristiwa kepalanya tertimpa kayu ketika dia menebang pohon di hutan dekat Kana, menyebabkan dia menderita sakit dan akhirnya meninggal. Dia adalah seorang laki-laki yang kuat, namun kiranya waktunya telah tiba baginya. Kita tahu bahwa bukanlah wewenang kita untuk memutuskan kapan atau bagaimana kita akan meninggal. Baik itu meninggal saat muda pun juga bila usia masih 40 tahun. Kita meninggal ketika kita telah memenuhi perutusan kita. Adalah waktu dari Bapak Yosef untuk kembali kepada Tuhan, Sang Empunya Kehidupan. Penghiburan kita, Ibu, ialah bahwa dia meninggal dengan tenang dan damai. Kehadiran kita berdua di sampingnya selama dia sakit memungkinkan kita untuk menyampaikan ucapan-ucapan selamat tinggal, perasaan sedih kita dan syukur kita kepadanya. Sedangkan Bapak Yosef pada gilirannya masih mampu memberikan kita kata-kata akhir yang isinya penuh harapan dan kasih. Dia mempercayakan engkau kepadaku untuk memperhatikan dan mengasihimu selalu. Aku tidak pernah lupa akan pandangan kasih di matanya ketika dia memandang engkau, Ibu, sebelum dia menutup matanya untuk selama-lamanya. Engkau memberikan kesempatan istimewa kepadaku untuk menjadi orang yang meletakkan mata uang logam pada kedua pelupuk matanya agar tertutup, agar dia tidak melihat dunia yang lain kecuali hal-hal indah yang telah disediakan Tuhan baginya dalam surga. Memang adalah begitu indah berpindah ke dunia yang lain dengan meninggalkan suatu pandangan kasih bagi yang ditinggalkan. Roh kasihnya kepada kita tidak akan meninggalkan kita, dan dia akan selalu menuntun dan menolong kita. Walau dia sekarang ada dalam kerajaan Allah, di mana dia menantikan kita. Kasihku, Yesus. NB, aku akan berjumpa lagi dengan ibu segera setelah aku selesai menolong pembangunan rumah Simon Petrus di sini, di Kapernaum. Aku mempunyai cerita-cerita lucu tentang ibu mertuanya yang sungguh-sungguh pandai memasak seperti ibu. Semoga ibu bisa bertemu dengannya suatu waktu. Amin.
bless us.